Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, pemerintah Kecamatan Pempandilian menggelar pawai dan karnaval. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat terlihat antusias mengikuti pawai dan karnaval yang dilaksanakan pada Sabtu 20 Agustus 2022. Pawai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini dipusatkan di Pasar SPA Kuamangkuning, Dusun Purwasari. Secara resmi dilepas oleh Asisten 2 Setda Bungo Saiful Azhar, didampingi PLT Camat Pelepatgilir Ismatur, serta unsur Forkompim Cam Pelepatgilir. Para peserta terdiri dari unsur pelajar di semua jenjang, mulai dari PAUD hingga tingkat menengah. Selanjutnya, juga terdapat persatuan silat, organisasi masyarakat atau ormas, paguyuban kesenian, dan lainnya. PLT Camat Pelepatgilir Ismatur mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Kecamatan Pelepatgilir. Menurutnya, momen ini sangat dinanti masyarakat setelah 2 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID. Ismatur pun berharap tahun depan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia lebih meriah lagi. Suara Bungo, Tim Redaksi Bungo Tikam.